Gila guys ya, tanpa sadar aku mengangguk-angguk kayak mengikut irama karena memang iramanya bagus, suaranya juga bagus. Aduh guys, ini bagus semua guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, di Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, dan di mana-mana. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja guys ya. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian tentunya untuk mereaksi. Nah, video yang akan aku reaksi hari ini, lagi-lagi teman kita yang merequest dan meminta aku langsung untuk mereaksi video tersebut ya guys ya. Yang mana video itu berjudul Photograph ke Pintu Kasihmu Live Planet Hollywood 2007. Guys, aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah merequest video ini dan meminta aku mereaksinya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan terima kasih juga kepada Anda yang telah banyak nonton video aku. Semoga kalian semua terhibur dan karya aku dapat lebih memberikan informasi kepada kalian semua di esok hari guys ya. Silakan kalian dukung terus channel ini tentunya. Oke guys, kita akan langsung saja mereaksi video ini dari channelnya John Music ya. Silakan kalian dukung channel ini dengan mengklik subscribe guys, serta notifikasi belnya sebagai tanda dukungan dan apresiasi terhadap channel ini guys ya. Baik, kita perbesar layarnya karena aku sudah sangat ingin mereaksi video ini dalam hitungan mundur 3, 2, 1, play. Lagu seterusnya ini sebuah lagu yang pernah popular ya pada tahun, saya rasa dalam tahun 92, 93 macam tu. Oh, 92, 93 ya guys ya. Karya daripada Sani Sudin Kompratasa. Untuk itu Sani Sudin ya, karya Sani Sudin. Ke Pintu Kasihmu untuk semua sekali. Terima kasih. Asik startingnya, oke banget guys. Ada terdengar suara bass yang bulat banget di situ dan juga suara melodi yang syahdu di sini guys. Asik. Asik suaranya guys. Alam rasa bila namamu aku lafazkan. Keren guys, keren. Saksikan dengan hati penuh rindu yang syahdu dan berbisik tentangnya hasrat jalinan cinta kasih. Nice, nice guys ya. Aku suka lagu ini ya. Ini baru pertama kali aku dengar, aku udah langsung suka ya. Bagaimana aku ngedengar suara musiknya, alunan musiknya itu sangat santai tapi pasti guys enak-enak banget ya sampai ke sini. Dan juga penghayatan dari sang vokalis guys ya, artikulasinya juga sangat jelas guys ya. Ekspresinya baik banget terlihat di sini guys. Oh, aku ingin lagi ya melihat di part berikutnya. Oke, kita play lagi guys. Asik suaranya guys. Oh, nice banget. Hai. Segala dan semuanya. Wah, vibranya bagus banget guys. Nice, kontrol suaranya sangat baik ya. Kepaswaan,
Asik banget terlihat guys ya. Bagus. Wow, cara bernyanyinya aku suka banget guys ya. Tone suaranya dan juga ini guys ya, cara bernyanyi, ketegasan ya guys ya. Dia sangat tegas tentang nada yang diucapkan itu guys ya. Itu sangat baik sekali, terdengar sangat merdu dan suara musiknya juga mendukung guys. Nice, aku suka. Oi. Aku selalu suka guys apabila musik-musik Malaysia tahun 90-an di momen intro suara gitar tengahnya itu guys ya, intro tengah itu suara gitar itu selalu tajam dan susah untuk ditiru ya. Wah, tuh lihat efek distorsinya guys ya, pedas banget. Wah. Waduh, asik suara vokalisnya ini ya. Ada fibra lagi ya. Empuk dan renyah banget. Gila guys ya, tanpa sadar aku mengangguk-angguk kayak mengikut irama karena memang iramanya bagus, suaranya juga bagus. Aduh guys, ini bagus semua guys ya. Musiknya juga oke. Hah, oke kita play lagi guys ya. Di saat bercinta menjelma. Oh, penjiwaan banget ini guys. Terbawa arus suasana ya. Guys, ini first time aku mereaksi fotograf dan aduh ini jago banget guys. Pemain musiknya jago, vokalisnya juga udah handal ya. Ini kualitasnya udah internasional banget guys ya. Bagaimana ia sangat menguasai panggung dan semua orang pasti terhibur dengan perform dari sang vokalisnya juga musiknya sini guys ya. Itu udah keren banget. Ini sajian yang sangat-sangat lengkap dan spektakuler yang kita rasakan, yang kita lihat guys ya. Bagaimana kontrol suara dari sang vokalis ini guys ya, itu memang betul-betul aduh indah banget ya. Suaranya tuh renyah ya guys. Aduh, ini udah top banget ya, style vokalnya dan juga cara ia berbusana guys, sangat ini guys ya, terlihat enak, indah banget untuk dipandang guys. Sopan dan cara pemain gitarnya tadi guys, waduh ini semua udah klop banget guys ya, udah klop banget. Ini keren ya guys ya, aku suka cara mereka memainkan lagu ini guys ya. Ini sungguh sangat menghibur dan tentunya aku penasaran ya guys ya dengan fotograf di lagu-lagu berikutnya. Silakan kalian komentar aja di kolom komentar ya guys ya, kalian ingin request lagu apa tentang fotografi ya guys ya. Nanti aku coba untuk akan mereaksi untuk kalian semua ya guys ya. Apabila video tersebut tidak terkena klaim hak cipta, nanti aku akan mereaksi untuk kalian semua guys ya. Karena aku memang benar-benar sangat penasaran banget ya guys ya, bagaimana perform dari sang vokalis tentunya guys ya. Ini suaranya memang pedas banget guys. Aku suka dengan momen ini juga guys ya, ada vibra di ujung-ujung itu guys. Itu aduh udah jago banget guys, jago banget.
Okay lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada anda yang telah merequest video ini. Terima kasih juga kepada kalian yang telah banyak menonton video aku. Bagi kalian yang belum tonton ya guys, ya silakan kalian tonton aja video aku. Udah link udah aku letakkan di deskripsi. Silakan nonton video aku. Ada banyak video aku yang mereaksi tentang vokalis Malaysia yang top banget guys ya. Aku akui vokalis Malaysia top banget ya. Apalagi di era tahun 90-an. Aduh, udah jago banget guys. Oke lah, sebelum kita berpisah, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.